Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar Lovers, Belovers, dan Lesti Lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel The Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar Lovers, mengawali perjumpaan kita di pagi yang bahagia ini, tentunya Mimin ada kabar dan informasi serta vitamin di pagi hari ini dari keluarga Leslar pastinya. Oke, untuk kabar pertama, Mimin ada unggahan ya dari akun @sandalputihbilar. Masya Allah, keluarga kecil Leslar selalu disambut hangat. Dan pastinya Salfok sama Abang El yang lagi aktif ya digendong Papa Bilar. Di sini terlihat Kakak Rizky Bilar, Bunda Lesti dan Abang El sepertinya akan melakukan mikot ya para sahabat. Dan sesampainya di kota Mekah, Bapak ini yang menyambut Leslar. Sepertinya Bapak ini pendamping ya dari Indonesia untuk orang-orang yang mau umroh nih. Pastinya senang banget ya keluarga Leslar disambut hangat oleh Bapak pendamping. Dan pastinya ada momen foto bareng juga nih bersama Leslar ya. Masya Allah, kangen banget nih sama mereka bertiga. Mudah-mudahan lancar ya. Dan di sini pun langsung banjir komentar dari warganet. Ada Musyaya Dahlili. Bapaknya memang saat ini yang dampingin Leslar setelah Abah Subki pulang ya. Memang di sana ada pendamping atau pembimbing yang dari Indonesia. Itu kayaknya Leslar lagi ambil mikot mau umroh lagi ya. Mudah-mudahan lancar, amin ya robbal alamin. Dan unggahan terbaru dari Kakak Rizky Billar langsung banjir komentar dan tuai pujian pastinya soal Abang El, si anak lucu, gemes, dan memang aktif banget ya. Di sini terlihat unggahan Kakak Rizky Billar, Masya Allah, soal Abang El ini benar-benar nih membuat tawa canda warga Konoha. Gimana tidak nih guys, ekspresi dari Abang El saat disuruh milih ya. Ada tasbih, ada permainan yang viral yakni lato-lato. Kemudian dengan gercepnya kirain Abang El mau ambil tasbih, padahal nih gerakannya kayak mau ngambil tasbih gitu guys. Ternyata Abang El mengambil permainan lato-lato yang lagi viral ini guys. Memang ya, tahu aja ini bayi pinter banget. Permainan yang lagi booming ya, langsung diambil dan dimainkan sedikit, langsung dimakan nih kiranya makanan. Dan aksi lucu Abang El ini langsung tuai pujian dari warganet. Masya Allah, anaknya Leslar ini pinter banget. Tahu aja permainan yang lagi booming langsung diambil ya. Berkali-kali ngulang nih lihat video Abang El terus ngakak ya. Dan alhamdulillah pagi ini dapat vitamin segar dari Papa Bilar yang mengunggah postingan dari Abang El. Dan di sini juga terlihat Abang El sangat antusias mengambil permainan yang lagi booming yang namanya lato-lato ini guys. Langsung ada komentar dari Bupir ya. Masya Allah, ini bayi makin pinter banget sih, tambah gemes aja ya. Tahu aja nih Abang El itu mainan lagi booming di mana-mana.
anak pinter solehnya Panja, sehat selalu ya. Dan Abang L, dimanapun kamu berada, pastinya lucu banget dan ngegemesin ya. Diulang-ulang terus katanya, tetap aja ngakak ya soal ekspresi dan tingkah laku Abang L. Abang L ini mirip banget sama Papa Bilar ya. Ternyata kecil juga udah gesrek nih sama kayak papanya, bikin kita ketawa ngakak. Mudah-mudahan Abang El menjadi hafiz Quran, penyanyi, aktor, pengusaha, komedian, pokoknya good job deh buat Abang El ya. Ditunggu vitamin selanjutnya nih ya, soal Leslar, dan pastinya jangan sampai kemana-mana. Tetap stay tune terus di channelnya Mimin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.